Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, Kelly Channel. Dan hari ini kalian pasti bertanya-tanya membuat video apa saya hari ini. Dan yang jelas hari ini saya akan bisa menginspirasi kalian, bisa memotivasi kalian. Jadi semoga kalian bisa termotivasi untuk lihat video saya ini. Jadi sebelum nonton selanjutnya, kalian jangan lupa untuk klik subscribe video ini. Ingat guys, subscribe. Geser video ini ke atas dan di bawah akan ada tombol subscribe di situ. Jadi kalian tekan tombol subscribe, subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Jadi kalian enggak perlu bayar. Oke. Dan hari ini kita akan belajar tentang siapa sih orang terhebat di dunia ini. Kalian pasti penasaran bukan, siapa sih orang terhebat di dunia ini? Apakah saya, ataukah Anda, ataukah mereka, atau siapa? Siapa? Dan itu pertanyaan yang sangat besar, siapa sih orang terhebat di dunia ini? Oke, kita langsung saja saksikan video ini. Ini adalah salah satu kampus yang berada di USA atau Amerika Serikat seperti itu. Jadi ada seorang dosen, beliau bertanya siapa sih orang terhebat di negara ini. Ada juga murid yang menjawab dengan Steve Jobs. Ada juga yang Gacy, ada yang juga Mother Teresa. Ada juga yang Dr. Martin Luther. Jadi mereka itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda seperti itu. Jadi mereka itu juga bingung siapa sih orang terhebat di dunia ini. Dan bagaimana menjadi orang yang hebat. Itu katanya ada juga yang menjawab percaya diri, harus pintar, harus keren, seperti itu. Terus siapa sih yang bagus atau yang cocok untuk menjadi pemimpin di negara ini. Jadi mereka juga punya jawaban masing-masing. Dan kemudian profesor itu, beliau memberi sebuah kotak kepada murid-muridnya. Dan di dalam kotak itu siapakah dia? Siapa sih dia? Kalian pasti penasaran siapa sih yang ada di kotak itu? Oke, tunggu saja guys. Jadi di sini saya juga penasaran siapa sih orang terhebat di dunia ini? Siapa? Atau kok apakah profesor tersebut atau yang lainnya? Oh no. Dan ternyata di dalamnya itu adalah sebuah cermin. Jadi ketika kalian melihat kotak itu, yang ada adalah diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri. Jadi profesor itu bertanya lagi kepada muridnya, siapa sih orang terhebat? Ya, tentu diri kita. Kenapa tidak? Apapun bisa saja terjadi. Hanya kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus mengubah pikiran kita untuk maju ke depan. Kalau kita juga bisa menjadi orang yang hebat, kita juga bisa untuk menjadi pemimpin seperti itu. Jadi hidup kita itu akan berubah ketika kita itu mempunyai pola pikir yang berubah seperti itu. Dan kalau kita menyadari bahwa kesempatan itu terbuka lebar, terbuka luas buat kita, nggak ada yang nggak mungkin, kita juga bisa menjadi pemimpin yang hebat di negara ini. Seperti itu. Dan profesor itu bilang kepada murid-muridnya, ya, semuanya nggak ada yang mungkin. Kalian semuanya berhak untuk menjadi orang hebat. Seperti itu. Oke, guys. Jadi, siapa orang terhebat di dunia ini? Yaitu saya, Anda, ataupun mereka. Kita semuanya juga bisa. Asalkan kita mampu merubah pola pikir kita menjadi lebih hebat lagi. Oke, guys, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya video saya kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe video Feli Channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.